Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, memintalah kepadaku maka aku akan memberikan apa yang kau minta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki daripada cara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai daripada doa-doa tersebut dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kehidupan kita, kita melihat dalam salat 5 waktu yang kita kerjakan semuanya penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Fatihah isinya semuanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa dan mengajarkan mereka dengan cara-cara berdoa, dengan ucapan-ucapan yang sangat baik. Maka paling baiknya dalam berdoa adalah meminta kebaikan dalam dunia dan juga meminta kebaikan dalam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Mintalah kebaikan dalam dunia dan juga memintalah kebaikan dalam akhirat. Maka dalam adab-adab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa dan juga sewaktu kita meminta kepada Allah dengan rasa bahwa diri kita ini membutuhkan, bahwa diri kita ini tidak bisa bergerak, tidak bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita minta kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah merasakan hal tersebut, insyaallah daripada apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari adab orang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk khusyuk meminta kepada Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan asma'ul husna. Dalam Al-Qur'an Al-Karim mengatakan walillahil asma'ul husna fad'u biha, maka dengan asma'ul husna maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99. Maka dalam akhlak juga, yaitu kita jika bisa dalam keadaan berwudu ataupun dalam menghadap kiblat, kita meminta kepada Allah dengan tadarru', dengan khusyuk, jangan dengan suara yang terlalu keras ataupun dengan suara yang terlalu lembut. Maka berdoalah dengan bahasa kalian, dengan seindah-indahnya perkataan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan angkat tangan kita seakan-akan kita benar-benar membutuhkan dan kita memang sangat membutuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap doanya mengangkat tangannya, bahkan pernah mengangkat tangannya hingga terlihat daripada bagian bawah lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tingginya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktunya, malam hari, siang hari, pagi hari. Maka disitulah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya waktu sahar ataupun waktu sebelum fajar, sebelum subuh, itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan daripada keagungannya, mana jika dari hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan apa yang dia pinta. Maka minta kepada Allah apa saja, dunia, akhirat, kebaikan, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan, walau garam yang dibutuhkan dalam rumahmu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memutarkan semuanya, segala sesuatu. Apa yang kita minta, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sendiri dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, maka aku akan memberikan apa yang engkau pinta. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mendoakan seseorang muslim atau keluarga kita, anak kita, istri kita dengan doa-doa yang buruk. Kadang-kadang suatu masalah menjadi marah dalam diri kita, anak kita tidak mendengarkan perkataan kita, tidak mau menuruti perkataan kita, kita mendoakan dengan perkataan ataupun doa-doa yang buruk, maka doa tersebut akan menghancurkan, akan merubah daripada sifat anak kita, keluarga kita, istri kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada doa-doa yang buruk ataupun melaknat mereka dengan laknatan ataupun dengan perkataan yang buruk terhadap mereka. Maka jadikanlah doa kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, saudara kita dengan doa-doa yang baik.
Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan seorang muslim daripada doa yang baik yang mereka tidak mengetahui bahwa orang tersebut mendoakannya, maka malaikat mendoakan kepada orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dia pinta terhadap dirinya juga. Maka jika kita meminta kebaikan, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Akan tetapi jika sebaliknya kita mendoakan dengan keburukan, malaikat akan memberikan doa yang buruk terhadap diri kita. Dan ini adalah daripada ajaran Nabi SAW yang harus kita ikuti dalam cara meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena daripada permintaan tersebutlah kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ajaran Nabi SAW lah kita mengikutinya dan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.